Pasukan bola sepak Melaka United MUFC hanya mampu seri satu sama dengan pasukan Sabah pada perlawanan pertama Liga Super Malaysia 2021. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Han Jebat malam tadi menyaksikan kedua-dua pasukan dilihat cuba memburu gol pertama perlawanan menerusi beberapa percubaan sebaik saja Wisen Muller ditiup pengadil. Bagaimanapun, skuad Sang Kancil gagal bertahan dengan baik membolehkan pasukan Sabah membuka tirai gol perlawanan pada minit ke-45 menerusi Hamran Peter sekaligus menewaskan penjaga gol MUFC Khairul Fahmi Cikmat. Bersambung di babak kedua, MUFC kelihatan terdesak mencari gol penyamaan. Satu demi satu peluang terbaik dimiliki tuan rumah seawal minit ke-55 namun gagal menewaskan penjaga gawang pelawat Robson Randy Rining. Gol yang dicari-cari tuan rumah akhirnya muncul pada minit ke-63 berpunca daripada hantaran cantik Sonny Nodé mencari Kumaran yang kemudiannya melakukan rembatan deras ke pintu gol. Keputusan satu sama kekal sehingga pengadil perlawanan Khairul Azwan Kidam meniupkan wisel penamat. Pastinya memberikan kelegaan untuk Sabah Ismaili.